Kita telah duduk bersama dengan seorang santri hebat penghafal Quran. Kita sapa Bang Fathir. Sekarang sudah berapa hafalan? Sekarang alhamdulillah udah 16 juz. 16 juz. Pasti waktu saya masih hamil dia ya selalu merutinkan bacaan Al-Qur'an. Masya Allah. Dari kecil juga kita udah masukkan dia sekolah ke sekolah yang belajar Al-Qur'an. Fathir ini bisa jadi penghafal Al-Qur'an hadiah dari Allah. Masya Allah. Kami ya yang pertama ya mendoakan, ya. Memfasilitasi, panggil guru ke rumah. Masya untuk Allah. Belajar, dimasukkan di sekolah yang lingkungan memang fokus untuk menghafal Al-Qur'an. Tapi yang utama memang Allah yang menjadikan Fathir kayak gini.